Bagi pendengar di 897 FM, macam-macam kisah yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Dan ingat, setiap kisah hanya satu hiburan. Berikut ini adalah kiriman seorang guru sekolah. Dan beliau berkongsi pengalamannya. Guru sekolah tadika lebih tepat lagi. Pengalaman misteri yang berlaku ini di salah sebuah sekolah tadika. Di atas N Block rumah kosong. Banyak ataupun ramai penduduk-penduduk telah pun dipindahkan. Blok itu dah kosong untuk beberapa bulan. Di bawah pula sekolah tadika yang masih lagi beroperasi menunggu tempat yang baru. Jadi bagaimana saudara? Pengalaman yang menyeramkan ini berlaku ketika guru yang bernama Siti Balkis berkongsi pengalaman kisah yang menakutkan. Ada seorang pelajar yang beliau terpaksa tunggu ibu dan ayah jemput sebab mereka datang lambat. Sekolah tadika ataupun kindergarten ni habis tamat sekitar pukul 6 petang. Ibu dan ayah paling lewat pun pukul 7 malam baru akan sampai jemput anak-anak pulang ke rumah. Tetapi ada seorang pelajar, Siti Balkis. Ibu dengan ayah telefon katanya akan datang lewat sedikit sebab ada hal yang perlu diselesaikan. Jadi bila menjaga anak muridnya, pelajar perempuan yang berusia 5 tahun dalam sekolah tadikanya, kelas ataupun sekolah kindergartennya ni, dikatakan di sinilah. Siti Balkis mengatakan ibu dan ayah hanya sampai pukul 9.30 malam. Saya mula-mula tidurkan dia. Saya tepuk dia sampailah dia tidur dan barulah saya kemas apa yang patutlah. Saya buat kerja-kerja saya sehabis. Saya mark kertas-kertas yang saya berikan awal tadi untuk murid-murid saya buat. Tiba-tiba saya terdengar bunyi sesuatu di pantry dalam kindergarten saya. Saya pun bangun. Bila saya masuk pantry, nampak kisi ada mangkuk-mangkuk plastik. Semua habis jatuh di atas lantai dapur. Saya kutip satu persatu, saya letak balik. Bila saya letak balik, tiba-tiba nak keluar dari dapur, bulu rumah saya meremang. Kemudian saya dengar anak murid saya, Diana, seorang pelajar, seorang murid Melayu, sedang berbual dengan seseorang. Dia bercakap dengan sesuatu dekat tingkap. Bila saya jenguk dari balik tembok di dalam kelas kindergarten saya, terperanjat kisi. Budak Diana ni berdiri dekat tingkap kemudian cakap dengan seseorang. Bila saya tengok di belakang, langsung tak ada orang kisi. Kemudian, bila saya sembunyi di sebalik tembok, saya panggil nama dia. Diana! Diana! Come! Pelajar tu lari. Datang ke arah dapur. Saya pimpin tangannya, saya tengok matanya, saya tanya. Diana, Diana berbual dengan siapa? Dia diam. Diana berbual dengan siapa? Friend. Diana, don't lie. Diana berbual dengan siapa? My friend. Kemudian budak ni nangis. Nangis tak henti-henti, Diana. Saya kata saya tak marah dia. Jangan nangis, saya nak tahu berbual dengan siapa. Dia angkat tangan dia, dia tunjuk belakang saya. My friend. Casey, kata Cikgu Siti Balkis, saya tak toleh belakang. Saya pimpin tangan Diana, berdiri di luar blok. Punyalah seram Casey apabila ternampak dekat blok atas semua gelap gelita. Masuk balik dalam classroom. Saya peluk dia dan saya baca sampailah ibu dan ayah Diana datang pukul 9.30 malam. Mereka minta maaf dengan saya. Mereka kata minta maaf ada hal kecemasan dan saya rasa saya tidak marah sebab bukanlah selalu mereka buat macam ni kan. Jadi itulah pengalaman saya. Terima kasih dan juga selamat tengah malam Gisi. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan. Oh, my God.
Wah, seram eh. Saya baca awak mi cerita ni, saya kadang-kadang yang meremang di rumah. Macam mana? Ya. Yeah. Ah, boleh kata my friend. Ditunjuk kat belakang lagi. Oh, nasib baik eh. Cikgu. Cikgu Siti Balkis. Sedap nama cikgu ni eh. Nasib baiklah Cikgu Siti ni tak toleh. Eh? Kadang kala ni kita manusia ni, yalah selalu nak tahu. Kita apa, dia panggil dalam bahasa Inggeris ni, curious lah. Curious eh. Perasaan ingin tahu tu meluap-luap. Jadi bila orang tunjuk belakang, kita mesti nak tengok. Macam tu. Dari kecil, eh, kita ada perasaan curious, nak tahu. Jangan pegang panas. Tetap nak pegang juga panas. Ah, ada kena tangan. Tangan sampai panas. Jadi satu tindakan yang baik lah. Kalau anda seorang dalam situasi Cikgu Siti Balkis ni, eh, seorang pelajar berbual dengan seseorang, ataupun anda seorang ibu, anak anda berbual dengan seseorang dalam rumah, walhal anda tengok anak anda berbual seorang. Bila tanya cakap dengan siapa, dia kata, mak cakap dengan kawan. Mana kawan awak? Tu kat belakang mama. Kalau saya dapat anak macam tu eh, saya hantar dia pergi umrah. Yalah eh, ya, dia boleh mengaji ke apa-apa. Tak apalah, seram babe. Baik, ingat setiap kisah yang diketengahkan dalam MG12 hanya satu hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengisahkan kebenarannya. Dan ada juga teman-teman yang kata kisah malam ni seram-seram Kisi eh. Dan ada kata, Kisi, audio tadi tu walaupun sikit boleh saya terbayang dalam rumah tu gangguan-gangguannya yang menakutkan. Terima kasih pada pengirim audio Encik Sa'ari eh, yang berkongsi pengalaman dan juga audio yang dirakamkan melalui telefon lah. Dan saya akan kembali sebentar nanti. Jangan ke mana-mana dengan lebih banyak lagi kisah anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Misteri Jam 12 malam. Misteri Jam. Pelbagai kisah yang diketengahkan di FM 897. Terima kasih bagi anda yang memantau Misteri Jam 12. KC akan terus bacakan lebih banyak lagi kisah anda. Anda boleh hubungi saya, anda boleh kirim SMS. Dan ada juga di sini ada pendapat pandangan lah dari Sarah. Tak baik si parents macam gitu eh. Ingat cikgu tadika ni tak ada live ke? Ha, kecemasan pun macam gitu. Macam mana pun, ambillah anda dulu di sekolah tadika. Ha, barulah boleh attend tu emergency eh. Entah-entah parents pergi tengok wayang, baru pergi ambil anak. Itulah sampai 9:30 malam eh. Jadi tepuk dada tanya selera lah. Ya, saya tepuk dada saya ni. Baik, adakah anda antara mungkin ibu bapa yang suka ambil kesempatan eh, guru-guru tadika step datang lambat lah. Anda fikir, kalau anda seorang guru, ibu dan ayah datang lambat, anda marah tak? Macam itulah. Kalau betul-betul kecemasan mungkin boleh atur langsung lah. Tapi kalau tidak, fikirlah, renung-renungkan lah. Yang lain boleh hubungi saya. Yang di sini pula daripada siapa ni, Kisi, saya ni baru berpindah tau di kawasan Masling. Sebelum bulan puasa yang lalu dah pindah lah. Ingin saya bertanya, kawasan sini okey tak? Mana orang tahu eh, awak tanya macam tu eh. Ini semua individu lah. Dengar-dengar ada penanggal. Betul ke? Mungkin Kisi boleh tanyakan para pendengar MG12. Sekadar ingin tahu aja. Oh, dari Ali yang tanyakan soalan tu eh. Soalan-soalan anda ni Ali memang cepu mas lah. Manalah orang tahu eh. Ini pengalaman yang diketengahkan. Ingat saya katakan, jangan mudah kita percaya dan ikut-ikut. Sebab MG12 sememangnya hanya satu hiburan. Boy 78. Kisi, cik mata tu boleh lagi pejam mata bila nampak tu perempuan berdiri dekat dalam semak eh. Kalau aku confirm aku pingsan on the spot. Eh, habis isteri kat sebelah. Isteri dah sekarang ni mengharapkan suami untuk kuat. Kalau suami pingsan, kesian isteri ya. Macam mana ni jadi suami macam tu? Baik, saya ingin ketengahkan pengalaman-pengalaman yang lain. Yang ini pula daripada siapa ni? Oh, Kak Fazura kata, apa khabar Kisi? Nama Kak Fazura. Kakak suka dengan Misteri Jam 12 setiap hari, tak pernah miss. Tetapi, kebelakangan ini takut-takut sedikit Kisi. Nak dengar rancangan Kisi, rasanya macam seram sangatlah. Adakah penyampaian Kisi kah? Apakah? Tak pasti. Tapi, yang menakutkan kakak ni kadang-kadang terdengar bunyi sesuatu di ruang tamu. Dan sekarang kalau nak dengar MG12, akan sumbat telinga kakak dengan earphone. MG12 rock all the way. Okey, terima kasih. Yang ini katanya, Kisi, betul ke Misteri Jam 12 nak tukar DJ?
saya tak cakap awak dengan mana ni. Saya cakap, cuma cakap, saya dah buat rancangan ni dah hampir 4 tahun. Jadi saya rasa patutlah saya buat benda lain pula lah. Mungkin saya buat rancangan Firman dan Sabda ke, gantikan Din Rahim . Baiklah, saya akan teruskan dengan kisah misteri. Berikut ini adalah satu kisah yang dilaporkan oleh seorang pendengar yang gemar mendengar rancangan misteri jam 12. Sehinggakan berlakunya sesuatu. Apakah yang berlaku akan saya beritahu anda sekarang dalam rancangan MJ12 bersama KC. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Ya, ini adalah kiriman SMS yang saya terima, yang saya katakan awal tadi, seorang pendengar penggemar rancangan MJ12, dan sekarang ini ada sedikit selisih faham dengan mungkin jiran sebelah. Saya tak tahulah berapa kuat anda buka radio anda, tapi mengikut daripada Nora kata, saya penggemar MJ12, memang suka, suami ada, suami tak ada, saya tetap dengar. Dan saya dengar selalunya dalam study room lah. Di sana tu ada sofa berhawa dingin, akan saya siapkanlah mungkin secawan kopi ke untuk menemani saya sampailah tamat MJ12. Sambil itu juga saya akan chatting di Facebook Ria. Jadi guys, apa yang berlaku, jiran saya pernah ketuk pintu rumah saya. Bila saya bangun, buka pintu, terperanjat nampak jiran sebelah. Jadi saya tanya, kenapa, ada apa? Dia kata, radio boleh pelankan tak? Kuat sangat lawak dengan MJ12. Saya yang hairan ni, bila saya berdiri dengan dia, dengan jiran saya sedang berbual dekat pintu rumah saya, saya tak dengar pun radio saya yang masih saya hidupkan, masih isi sedang bercerita dalam study room. Kalau radio saya kuat, saya berdiri depan pintu berbual dengan dia pun boleh dengar. Kalau radio saya terlalu kuat sangat, dia ketuk pintu saya pun tak boleh dengar. Jadi dia tegur saya, dia kata, radio boleh pelankan tak? Kuat sangat lah awak dengar rancangan ni. Dan dia kata dia pun takut, dia tak suka dengar. Jadi saya kata, kak, saya buka radio tak kuat, sekarang ni saya tengah buka radio ni, kakak dengar apa-apa tak? Dia terdiam sekejap. Betul tau, tadi kau buka kuat kan? Dan kata Nora, saya nak sedapkan nanti jiran saya ni, tak nak bergaduh panjang. Saya kata, okeylah kak, nanti saya cuba perlahankan . Jadi akhirnya saya masuklah dalam study room balik. Saya betul-betul perlahankan lah, kali ini saya perlahankan lagi. Dan tak sedap hati, takut nanti dia datang, saya pun sumbatkanlah headphone. Saya gunakan headphone dan saya dengar MJ12. Sedang dengar MJ12 ni gunakan headphone, tiba-tiba dengar orang ketuk pintu lagi. KC, saya pakai headphone boleh dengar orang ketuk pintu rumah. Saya bangun pergi ke pintu. Kemudian kali ini dia dengan suami dia diri. Eh, kakak masih dengar lagi lah. Kau jangan macam ni lah, nanti kakak report polis nanti tau. Kak, saya dengar pakai ni kak, kakak nampak tak? Saya marah dia. Kemudian yang kakak dengar suara perempuan nangis kuat-kuat tu dari mana? Pendengar Ria 897, bila kakak tu kata dengar suara perempuan nangis kuat-kuat dari mana, saya tunjukkan headphone, dia terperanjat. Suaminya terkejut. Suami minta maaf. Mungkin kita salah dengar agaknya. Tak apa, balik. Jadi dua suami isteri ni dah balik rumah mereka. Saya nak dengar MJ12 pun terpantut KC. Itulah satu-satu malam yang saya takut dan tak nak dengar. Saya terus cabut headphone saya, matikan suis radio, masuk ke dalam bilik nak tidur. Bila nak lelapkan mata, baru saya dengar KC. Rupa-rupanya suara wanita menangis bukan datang dari rumah saya, dari koridor. Benda tu saya dengar dekat tingkap bilik saya, sayu wanita menangis.
Kata Nora, malam tu malam, satu-satunya malam yang paling saya takut mendengar rancangan MJ12. Gimana agaknya? Ada orang kata dalam rumah dengar bunyi tu, bunyi ni, tarik kerusi. Ada kata dengar orang atas menggoli, eh? Teruskan dengan kisah selanjutnya dari Linda. Hello Linda, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Linda buat panggilan dari mana ni? Daripada Ulin. Dan pengalaman Linda tentang apa? Silakan. Okay, tentang rumah saya. Sebab sejak kebelakangan ni, saya ni selalu keluar dengan kawan-kawan motor. Kita orang selalu suka pergi adventure. Jadi adventure-adventure tu datanglah dekat dengan Ulen Stadium, whereby is at Ulen Hill Park sana lah. Jadi bila dah sampai sana tu, kita orang jalan-jalan, turun tangga sana, sunyi lah, gelap lah. Dengan tertibanya, kita nampak macam bayang putih dekat belakang pokok. Tapi kita orang pun mula-mula tak perasan sangat. Kali bila kita orang dah turun daripada tu tangga, daripada belakang dengan lajunya kain putih tu imbas kita. Jadi sebelum tu pun saya dapat ambil gambar juga. Jadi saya bawa balik tu gambar, saya simpan sampai esok pagi, satu minggu yang dalam terus saya demam. Jadi saya pun tak puas hati, saya tengok tu kamera, saya masukkan kat laptop, cek-cek. Rupanya kita orang dapat tu gambar. Jadi macam mana lepas tu apa anda lakukan dengan gambar tersebut? Dengan Linda saya tunjuk mak saya tu, mak saya suruh saya buang tu, mak saya bising juga. Pergi tempat yang bukan-bukan. Mak saya cakap macam gitu, dah tahu kakak ipang kau ngandung kat rumah. Lagi hal yang pertama kan darah manis, mak cakap macam gitu, pergi tempat yang bukan-bukan. Habis yang sejak saya simpan tu gambar terus, dengan tak semata terus boleh demam satu minggu. Dengan kawan-kawan yang lain semua demam. Ada gangguan lah ni eh? Yelah. Habis dah gitu tak apa, dekat rumah pula. Abang saya pula tidur luar lah, abang saya pertama. Sebab kakak ipar saya dengan abang saya nombor dua tidur kat bilik. Saya pun tidur bilik. Jadi abang saya yang pertama tidur luar. Jadi abang saya pun kadang-kadang bising juga. Cakap sejak kebelakangan ni, abang tengok abang tidur kat luar pun macam tak tenteram. Pasal katanya dekat dapur dengar bunyi pinggan orang susun. Dengar bunyi orang pinggan susun. Habis dengar macam ada imbas orang jalan kaki. Macam sebab dia tidur dekat luar kan. Jadi dia kata dia ada imbas orang jalan kaki ni semua. Habis itulah dia bilang bapak juga. Sejak tu tu bapak dia bising jugalah. Terima kasih ya. Baik, silakan 669-1897, 669-1897. Anda boleh ketengahkan kisah misteri anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingat, setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Hello, selamat pagi. Siapa ni? Hello. Hello. Hai, siapa ni? Saya Nur Hafiza. Saya buat panggilan daripada JB. JB di kawasan mana, JB? Saya dekat kawasan Desa Mutiara. Fiza ada pengalaman tentang apa, Fiza? Silakan. Ya, ni pasal abang saudara saya lah. Silakan.
Dia duduk dekat Permang Jaya. So dia memang jenis yang suka balik malam-malam. So satu malam tu dia tidur, dia cuma tutup pintu grill je. Then masa dia tutup pintu grill, pintu kayu dia tak tutup lah. Lepas tu mak angkat dia. Tidur dekat hall lah sama dengan dia. Mak angkat dia tersedar. Tersedar dia nampak ada perempuan cantik diri depan pintu grill. Sambil goyang badan. Macam menyanyi macam tu lah. Macam seronok tu tengok. Cara dia tidur. Itulah. Jadi bila anda nampak tu, anda rasakan itu mungkin gangguan lah. Ya, sebab yang nampak mak angkat dia. Dia nampak, dia takut, dia tutup muka lah dengan simut. Itu dia. Terima kasih. Okay, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih teman kita yang buat panggilan daripada seberang tambak, orang GB. Dan sebut tentang orang GB ini, ada juga orang GB kirimkan saya email. Ini daripada salah seorang pekerja di salah sebuah kedai minyak. Kata orang GB ini namanya siapa ni? Syamsul. Syamsul kata, apa khabar KC? Misteri jam 12. Saya ni Syamsul, seorang pendengar dari GB Johor Bahru dan seorang juga pekerja pump attendant di salah sebuah kedai minyak di seberang tambak ni lah. Jadi beliau mengatakan ramai juga pendatang-pendatang ataupun ramai jugalah orang-orang Singapura ni kalau nak pulang ke Singapura akan singgah ke kedai minyak saya ni untuk isi minyak. Jadi saya ingin bercerita tentang satu perkara yang menyakutkan berlaku. Ada satu keluarga yang menaiki kereta besar kisi Toyota Estima. Dalam kenderaan tersebut ramai jugalah, dan bila semua keluar pergi ke kedai minyak, ke kedai dekat kawasan kedai minyak saya bertugas ni, macam mungkin dalam pam minyak tu ada kedai runcit lah, macam 7-Eleven macam itulah . Jadi termasuklah pemandunya. Di tempat duduk belakang ni ada seorang makcik tua, saya rasa nenek kepada keluarga ni. Jadi saya pun lap-lap tingkap lah, lap tingkap depan, lap tingkap belakang . Jadi keluarga ni masih berada di dalam. Yang peliknya, apabila si salah seorang daripada ahli keluarga ni kembali ke dalam kereta tersebut untuk ambil beg yang tertinggal, beg duit lah, mungkin nak menjaganya . Jadi kata Syamsi, apabila dia buka pintu dan dia masuk ke dalam, saya pun sempat juga jenguk kat belakang tu. Memanglah nenek dia rupanya. Dia pun berbual, dia kata, "Nik, nak apa-apa tak?" Neneknya cuma diam geling kepala, tak nak apa-apa. Tak apa. Yang menakutkan sangat-sangat, saya toleh kisi, saya nampak neneknya sedang berbual dengan seseorang tempat duduk belakang. Hairan, di tempat duduk belakang neneknya hanya seorang saja. Jadi saya pun buat bodoh lah. Kemudian apa yang berlaku kisi, neneknya keluar, akhirnya keluar dari kereta. Kemudian saya berdiri betul-betul di hadapan kereta sambil menunggulah keluarga tu pulang ke tempat kenderaannya. Nenek berdiri datang ke arah saya dengan mata yang dia beliakkan. Dia cakap pada saya, "Kau jangan cakap apa-apa yang kau nampak." Kenapa dengan orang tua ni? Rasa tak sedap hati, saya terus angkat kaki jalan pergi ke kenderaan lain. Itu saja pengalaman saya. Terima kasih. Siapalah yang nak pergi kipu cakap dengan anak-anak dia. Terima kasih KC. Dari Syamsi . Terima kasih Syamsi, pendengar dari Johor Bahru berkongsi pengalaman. Okey, silakan 669-1897. Kisah misteri anda akan saya ketengahkan selepas pesanan berikut ini. Baik, macam-macam kisah pada malam ini. Ada yang seram, ada yang ialah yang mencurigakan. Tapi yang penting sekali, ingatlah setiap kisah hanya satu hiburan. Dan saya akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman anda di Ria 897 FM. Ada juga di sini beritahu saya tentang ada pertanyaan yang saya tak boleh jelaskan sebab saya bukan seorang pakar. Jadi mungkin saya akan hubungkan anda dengan seseorang yang boleh mungkin menjawab ataupun anda sendirilah boleh tanya orang-orang pakar ni . Baik, ada juga berikan komen ni daripada teman kita KC. Sekarang kalau ibu bapa datang lambat untuk ambil ataupun jemput anak-anaknya dari kelas-kelas tadika ni, mereka akan didenda tau. Ada sekolah denda sampai $10 setiap setengah jam. Dan duit ini akan diberikan kesemuanya kepada guru yang menunggu untuk ibu bapa yang lambat. Ini untuk mencegah ibu bapa dari mengambil kesempatan. Hanya untuk pengetahuan KC saja. Salam Kopi Halia. Oh, ya ke? Oh, bagus tu . Kalau boleh hari-hari lah dah terlambat. Hari-hari dapat duit ekstra . Setengah jam $10, satu jam $20. Wah, kaya tu. Okey, yang ni pula dari peringkat kita yang lain. Dari siapa ni? Okey.
Ini dari Atiyah katanya Casey. Wah, nama jati saya. Atiyah kata, saya juga seorang guru tadika. Saya juga pernah menunggu bapa, ibu dan bapa murid yang agak lambat datang. Dan sekitar pukul 9 malam lah. Dan apa yang berlaku, pelajar ini adalah pelajar Melayu. Ibu dengan bapa budak ni datang lambat. Oh, ni kisah bagus ni. Sekejap saya tengok ni bawah ni. Sebab ni saya belum semak ni, jadi saya nak dia, kalau saya bercerita tu bunyi dia sedap sikit lah. Sebila saya dah faham. Okey, saya akan baca kisah berikut ini untuk anda semua. Ini satu lagi kisah tentang guru tadika yang tunggu ibu dan ayah anak muridnya. Dan datang pukul 9 malam. Janji jemput anak pukul 6, ini datang pukul 9. 3 jam guru tunggu. Ini bermakna 1 jam $20, 3 jam, wah kaya tu eh. $60 eh. Jadi bukan tentang duit, tetapi tentang pengalaman seorang guru, Atiyah namanya, berkongsi peristiwa. Dan ini adalah kisah yang benar-benar. Apakah kisahnya? Kita ikuti misteri jam 12. Baik teman pria 897, kata Atiyah, ibu dan ayah kepada anak muridnya datang lambat. Orang Melayu kita lah. Jadi sebenarnya saya pun tak tahu. Mereka memberitahu ada kecemasan dan saya diminta untuk jaga anaknya sekejap. Dan mereka akan kembali untuk jemput anaknya selepas mereka dapat selesaikan kecemasan tersebut. Saya pun tak nak kipu, tak nak tanya panjang. Saya telefon tunang saya, suruh jemput saya lambat sedikit sebab katanya di sini kena jaga sampailah budak ni boleh pulang. Jadi tunang saya pun kata, okeylah, dia akan datang lambat sedikit. Dan bila saya jaga budak ni tidur. Tidur ke si? Pukul 6.30 dia dah penat. Saya rasa dia lelapkan mata. Sedang saya tunggu, tiba-tiba ada seorang makcik tua dekat depan pintu tadika. Saya pun bangun. Saya tanya, cik cari siapa? Dia cakap, cik cari cucu makcik. Ada tak ke sini? Cucu makcik siapa nama? Dia pun sebut. Tanta, ibu bapa mungkin sibuk. Ada hal kecemasan. Nenek datang. Nenek datang untuk jemput cucu balik. Jadi saya rasa, wah best lah ni. Saya pun, cucu makcik ada kat dalam. Makcik masuklah, buka selipar. Makcik tu tanggalkan selipanya di luar. Kemudian makcik masuk ke dalam, jumpa cucu yang sedang baring. Saya pun ambil telefon. Bila saya ambil telefon, nak telefon tunang saya. Saya berbual dekat ujung sebab tak nak lah makcik ni dengar. Saya pun cakap dengan tunang saya, you, dah boleh datang you. Nenek dia dah datang ambil dia. Okey. Bila saya tulis, saya tengok makcik tu hilang. Kisi terperanjat saya, Kisi. Mana nenek budak ni? Kata Atiyah. Kemudian, budak ni pula sedang nyak tidur. Saya tengok dekat depan pintu, pintu besi ni terbuka tapi tak ada orang. Pukul 9 malam, keluarga, ibu dan ayah budak ni sampai. Kemudian, ibu dengan ayah minta maaf lah. Kata minta maaf sangat-sangat lah. Tadi nenek dekat hospital meninggal dunia. Saya terperanjat, Kisi. Tadi saya nampak seolah-olah macam neneknya datang. Saya pun tak pernah lihat neneknya macam mana. Tapi orang tu mengaku dia nenek kepada budak ni. Bila saya dengar dia kata macam tu, saya terkejut. Dan Kisi memang benar. Keesokan harinya, hari sekolah. Tapi budak ni tidak ke sekolah. Dan bila kembali, ibunya menghantar satu surat lah. Mengatakan certificate of death, ada kematian yang telah pun berlaku. Dan saya tak berani nak tanya kepada keluarga ini sebab itu adalah sesuatu perkara yang sensitif. Tapi saya cuma menganggap itu mungkin kali terakhir nenek nak melihat cucunya yang sedang saya jaga. Terima kasih, Kisi. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mensahkan kebenarannya. Saudara pendengar yang 897, anda sedang bersama saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Terima kasih bagi yang suka dengan rancangan ini. Ada yang beri komen, ada yang beri pendapat, pandangan daripada siapa ni? Ini dia. Kak Fina kata, Casey, kakak suka dengan MG12. MG12 setiap malam. Kalau boleh hari Sabtu dengan hari Ahad pun buat MG12 lah, Casey. Casey tak buat, DJ lain pun jadilah. Sepi malamku tanpa cerita hantu. Kak Fina Wah, ini fanatik ni Baik. Macam-macam kisah saya terima. Ada juga katanya di sinilah ni mungkin pendapat pandangan lah. Salam Kisi, boleh tolong sebut nama saya tak? Siti, thanks. Okey, dah sebut pun berapa ramai lah orang kat Singapura nama Siti ni. Yang ini dari kata teman kita, Kisi memang betul. Sekolah kakak pula kalau lambat 5 minit $5.
Kalau lambat 10 minit, $10. And so on. Banyak parents tak happy ke si, marah. Yang ini katanya teman kita ni, siapa ni? Casey, tadi awak cakap sebut nama jenis kereta tu kan, Toyota Estima. Kalau keluarga ni tu dengar rancangan ni, pasti mereka dah tahu. Berapa banyaklah Toyota Estima kat Singapura ni eh. Bukanlah saya tu sebut Toyota Estima SHA 445 3789 ke. Hairan. Yang ini saya Ida, memang betul Casey. Sekolah anak saya, sekolah tadika anak saya, kalau mak lewat 15 minit, denda $5. Wah. Ini daripada Zainuddin. Bro, Kisi, memang betul lah Kisi. Sekarang ini ada dipraktikan tau. Kalau lambat, kena bayar. At least setengah jam $10. Sekolah anak saya, 15 minit $10. Wah, kalau satu jam $40 eh. Kejang ni eh. Lebih baik kerja tunggu eh. Tunggu, punya tunggu. Tak datang-datang. Macam-macam kisah pengalaman saya terima. Dan di Facebook pula, terima kasih bagi memantau Facebook Ria 897 FM. Ada yang kata di sini, Kak Nora suka mendengar M12 setiap hari. Terima kasih pada Kak Nora yang suka dengar rancangan ini. Dan ada yang kata suka dengan kisah-kisah pada malam ini. Dan ingatlah setiap kisah hanya satu hiburan. Terima kasih bagi anda juga di Facebook Ria 897 FM. Ada yang kata, Casey, saya setuju sangat-sangat dengan Kak Fina awal tadi. Eh. Kalau boleh, Saturday, Sunday pun adakan rancangan misteri jam 12 lah, Casey. Ada yang kata setuju sangat-sangat lah. Tak puas lah, Casey. Yes, Casey, agree. Please lah, Casey. Cause di Singapura ni, kita asyik bekerja hari-hari je. Jadi, weekend, yang siapa tak pergi clubbing, bolehlah duduk dengar MG12. Macam eh, permintaannya. Entahlah eh. Satu hari nanti nak berubah angin jugalah. Sekerja malam je. Cubalah kerja pagi ke, kerja petang ke. Apa saranan anda? Selain daripada pukul 12.10 sampai 2 pagi, waktu mana yang saya anda rasa boleh lakukan? Boleh sarankan lah. Mungkin pagi ke? Mungkin tengah hari ke, petang ke? Mungkin layar budak-budak sekolah ke? Macam mana ni? Yang ini, kata teman kita, Casey, saya dah beberapa kali email Mak Belum Malas pada Cik Hassan. Suruh sarankan MG12 hari Sabtu dengan hari Minggu juga. Tapi masih belum ada perubahan. Wah, awak fikir awak email sekali je perubahan terus eh. Maklum balas tu kita akan terima. Kemudian adalah mesyuarat, duduk, berbincang. Bukan hantar sekali terus dapat. Dia bukan macam pisang eh. Kalau nak minta lah mesti dapat. Dan kita doakanlah, kita harapkan eh. Setiap manusia ada kesilapan. Dan kita pun ada kesilapan. Cuma tak pernah kena tangkap pun. Tanya diri sendiri eh. Jadi janganlah kita mudah-mudah membenci orang. Jadi kalau selepas ini dia buat lagi kesilapan yang sama, baru mungkinlah ada sedikit rasa marah lah. Dan kesilapan yang pertama ni kita harap kita, ialah kita doakan semoga dia digolongkan dalam orang-orang yang baik, yang beriman macam itulah. Baik, saya akan teruskan dengan kisah misteri anda di FM 897. Macam-macam kisah. Dan ada yang kata kat sini eh, Casey buat 12 sampai 4 pagi lah. Saya cakap saya tak nak kerja malam eh, tukarlah waktu. Waktu mana yang sesuai, malam juga waktu saya kerja. Pagi pun ada eh, pukul 12 sampai 6 pagi eh, dahsyat ni eh. Baik, saya akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman anda. Yang ini daripada mana ni? Daripada Azlan. Kata Azlan, bro Casey, ingin saya berkongsi satu perkara. Dan ini, kisah ini berlaku apabila saya pernah bertugas sebagai pemandu bas, bas mayat. Kata Azlan ni, pemandu bas mayat. Dan bas mayat yang saya pandu ni Kisi, bukanlah bas mayat orang kita. Tapi bukan orang kita, bas mayat warga Cina lah. Dan lazimnya saya ni sebagai apa ni, macam cover lah. Kalau ada pemandu-pemandu ada urgent leave yang tak boleh lakukan, ataupun waktu tu banyak job lah, jadi syarikat tersebut akan memanggil ataupun akan mendapatkan khidmat daripada syarikat yang saya bertugas ni untuk memberikanlah manpower ataupun pemandu-pemandu untuk membantu mereka. Jadi pernah saya kerja bertugas sebagai pemandu bas mayat. Setelah mayat ni dihantar pulang, dihantar ke tempat persemadian, saya akan memandu lori ataupun bas tersebut untuk pulang ke tempat meletak simpan bas. Jadi pengalaman saya yang saya alami ini adalah waktu itu sekitar pukul 8 lebih malam saya memandu. Dan tempat simpan bas, saya tak nak sebutkan nama kawasannya, memang menyeramkan Kisi. Sunyi, sepi. Dan ini adalah salah satu jalan yang sering kali Kisi ceritakan banyak penampakan di sana. Sedang saya memandu ni Kisi, belakangnya gelas kaca boleh nampaklah keranda tu. Saya macam rasakan keranda tu macam bergerak, ada orang buka.
Oleh kerana saya rasa takut, saya hentikanlah kenderaan yang saya pandu seketika. Saya keluar daripada kenderaan tu, berdiri tepi road, saya isap rokok sebatang untuk hilangkan rasa takut. Dan saya dah pun diberi amaran, tak boleh menghisap rokok dalam kenderaan. Jadi saya terpaksalah berhenti sekejap dan keluar berasap sekejap untuk hilangkan rasa takut. Dan apabila saya kembali dalam bas yang saya nak pandu ni, saya dapati keranda tu terbuka. Siapa yang buka keranda pun saya tak tahulah, Casey. Niat di hati nak tutup balik. Oleh kerana saya takut, tak apalah, saya pun baring. Baringkanlah kerusi di belakang ni, sebab di tepi sana tu, untuk ambil kain tutup sebelah belakang jadi tak nampak. Sepanjang perjalanan saya memandu, belakang tu ditutup. Dan saya boleh dengar kisi macam ada benda hentak-hentak dari belakang. Itulah pengalaman peristiwa yang tak dapat saya lupakan. Selepas beberapa kejadian yang agak menakutkan, apabila saya dapat job ekstra macam ni, saya tak pernah ambil lagi kisi sebab takut sangat-sangat. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Boleh anda hubungi saya 669-1187. Hello, selamat pagi. Hello. Hey, selamat pagi, siapa tu? Ali. Silakan, ada pengalaman tentang apa ni? Okey, ada pengalaman tentang kiri jalan saya kat JP, kat Jero. Saya kerja kat Singapura, tapi saya duduk kat Jero. Jadi pengalaman pengalaman anda ketika apa? Sedang memandu ke menunggang motosikal macam mana? Sedang roadblock. Masa tu roadblock kat Johor. Saya duduk kat Hulu Siram tau. So saya balik kerja dari Singapura dah pukul 11 saya pergi kerja. So saya sampai custom semua lepas tu dalam pukul 12 lah. Dekat tu ada satu kawasan tu kat Johor tu Puteri Wang ke tempat tu. Ada roadblock. So polis tu dia nampak saya, dia tahan saya lah. So dia tahan saya, dia terus pergi ke tepi lah. So depan saya tu ada jeep mayat. Dia dekat GP ni diorang pakai apa jeep tu macam polis jeep tu. Jeep tu dia macam jeep mayat. Kalau ada accident dia nak bawa mayat tu kan. So saya betul-betul depan jeep tu. So saya tengah berdiri, dia check ada punya IC, dia check pun tengah check tau. Lepas tu saya nampak dalam jeep tu macam ada orang tengah baring. Dia pakai baju warna putih, jeans dia jeans biru yang macam kena koyak-koyak lah. Kepala dia dah baring ke kiri tau. Dia macam kesoleh ke kiri. Lepas tu saya dah tidak check saya punya IC semua, saya tanya dia, accident ke tadi? Dia cakap ada. Kenapa dia tanya? Chef, kenapa orang ni tak hantar pergi hospital? Dia tengok, mana ada orang kat sini dia? Jalan. Dia terus halau saya terus keluar dari tempat. So, dari esok hari pula, kat situ juga dia jumpa saya balik. Roblox juga. Dia tengok saya, dia suruh jalan. Dia tak berhenti lagi. Terima kasih ya. Ada lagi satu ni, boleh saya cerita? Boleh, silakan. Okey, pengalaman yang Casey cakap ada dalam telefon ni. Di mana? Telefon. Telefon, yes. Saya pernah pernah pengalaman satu kali. Masa tu 2007, saya punya isteri dia belajar dekat salah satu universiti kat Selangor, Bangi je tau. So saya call dia time tu dalam time maghrib tau. Saya tengah berbual dengan dia. Sekali tiba-tiba ada lagi satu suara dekat belakang dia. Panggil nama saya tau. Dia panggil dia Ali. Rasa suara ni macam suara adik saya perempuan. Dia dekat college tau waktu tu. So saya tanya, adik saya dekat situ ke? Tak ada lah. Adik awak bukan kat sini. Tapi siapa yang panggil tu? Jangan ambil ni. Siapa yang panggil? Siapa mana ada orang kat sini? Saya terus letak. Saya call balik. Ada orang jawab. Tapi dia macam tak ada suara lagi. Banyak kali macam itu. Ini berlaku di anda kata tadi di kawasan mana tu? Di Selangor, Bangi. Terima kasih ya. Okay. Kembali, ini ada kiriman SMS yang akan saya ketengahkan daripada seorang pendengar ni, daripada mana ni? Daripada Kak Zahra. Cakap tentang nama Kak Zahra ni, teringat cikgu saya, mungkin cikgu bekas guru sekolah rendah mungkin sedang mendengar sekarang ini. Apa khabar Cikgu Zahra? Dah lama tak jumpa cikgu Dulu saya sekolah rendah Tangling lah. Jadi Cikgu Zahra ni baik orangnya. Selalu tolong bantu saya Baik, kata Kak Zahra, pengalaman yang kakak nak ketengahkan ni, Gisi, adalah berkaitan dengan anak kakak.
Dia adalah seorang pelajar fashion, mereka fashion dan arts, fashion and arts. Jadi ada satu exhibition yang dia telah pun ambil bahagian. Dipendekkan ceritalah kata Kak Zahra di sini, ya. Pengalaman yang menyeramkan ini berlaku dalam rumah. Rumah kakak ni rumah mansionet dua tingkat. Jadi salah satu bilik dekat atas ni, bukan dekat atas, rumah kakak mencinit dua tingkat. Salah satu bilik di bahagian bawah, ada satu spare room untuk tetamu. Anak kakak gunakan untuk display fashion art week yang akan beliau ambil bahagian dalam masa terdekat itulah. Jadi benda yang dia lakukan, kisi tahu tak, patung-patung manekin yang digunakan untuk fashion peragakan pakaian-pakaian. Patung-patung itu yang ditempahlah, dibuat khas untuk pertunjukan fashion ini, diletakkan dalam bilik yang kosong di bahagian bawah rumah. Patung ni semua tak ada muka, mukanya putih, kemudian tapi dia gunakan rambut sampel. Dan semuanya berbaju warna merah. Ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang duduk berlutut, ada juga yang sedang duduk di tepi katil, macam itulah diletakkan dan memakaikan. Dan ini melambangkan sesuatu lah, pernah diceritakan oleh anak kakak tetapi kakak tidak begitu faham. Tapi cerita tentang patung ni, dalam rumah kakak patung ni dah duduk lebih kurang seminggu sebab anak buat persiapan untuk exhibition. Jadi bila anak tak ada di rumah, waktu tu ingat lagi hari Jumaat, suami bertugas, anak kakak dua orang, dua-dua keluar kisi dengan kawan-kawannya, belum lagi pulang-pulang, dah pukul 11 malam. Kakak pula sedang berada dalam bilik. Kakak punya hobi ni suka knitting, menjahit lah. Jadi bila kakak sedang duduk dalam bilik, tiba-tiba kakak terdengar bunyi orang lari-lari. Apa yang berlaku bila kakak keluar dari bilik, pergi ke tangga, dekat tangga tu kakak terperasan ada orang lari keluar. Bila kakak tengok betul-betul, terperanjat kisi, kakak nampak seolah-olah macam patung yang berbaju merah tu merangkak keluar kisi. Bila kakak tengok, kakak terus telefon anak, berkali-kali telefon, dua-dua tak boleh harap tak jawab. Sampailah kakak tertidur ketakutan. Dan pada paginya, baru kakak nak marah suruh anak buang ataupun buatlah projek ni di tempat lain. Dan anak kata memang nak angkat pun, hari Sabtu keesokan harinya merupakan exhibition lah yang anak kakak nak alihkan patung-patungnya itu. Jadi itulah pengalamannya, memang cukup menyeramkan lah. Yang ini pula ada teman-teman yang berikan komen macam-macam, katanya, KC, saya sarankan kalau boleh, betul kata Kak Fina tadi, MJ12, hari Sabtu dan Ahad juga boleh diteruskan lah, kami semua tak kisah siapa yang bertugas, asalkan ada cerita seram. Terima kasih daripada Lukman. Ini katanya macam-macam kisah lah. Terima kasih bagi anda yang kirimkan pendapat pandangan anda. Dan selanjutnya dari siapa ni? KC dah pukul 2, tak nak balik ke? Terima kasih lah pada yang kirimkan. Itulah kalau seronok bercerita, bercakap kan? Tak ingat nak balik. Saya jumpa anda esok malam lah dalam satu lagi episod Misteri Jam 12. Terima kasih banyak-banyak. Dan rancangan malam ini pukul 10 malam, Ria Charts. Okay? Jadi ikuti Ria Charts bersama saya. Dan terima kasih bagi anda yang memantau, teman-teman pendengar dari JB. Tadi ada beberapa pendengar telefon, kirimkan email. Dan yang sedang mendengar di Tanjung Balai Karimun, di Batu Haji, di Kepulauan Riau. Apa khabar semua ibu-ibu? Ya, ibu-ibu, bapa-bapa, kisah mau pulang deh. Okay, selamat tinggal dan jumpa nanti.